Ini akibat dari kebakaran di TPA di Gunung Pinang, jaraknya sekitar 5 kilo dari sini teman-teman. Bahkan gunungnya nggak kelihatan teman-temannya. Ini jadi kondisi gunung pada saat belum ada asap teman-temannya. Ya, sempat sesak nih, bau seperti plastik terbakar teman-temannya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Ini menginformasikan guys dari bahwa Samarinda sedang tidak baik-baik aja saat ini guys. Jadi kabut tebal, asap tebal, polusi udara semakin menggila di sini teman-teman ya. Ini akibat dari kebakaran di TPA di Gunung Pinang, jaraknya sekitar 5 kilo dari sini teman-teman. Jadi ini yang biasanya gunung, yang biasanya gunung di kantor nih, asapnya tebal bah. Bahkan gunungnya nggak kelihatan teman-temannya. Ini menandakan polusi udara tidak baik-baik saja saat ini teman-teman. Dihimbau para warga Kalimantan Timur khususnya Samarinda agar segera memakai maskernya kemana-mana karena udara tidak baik-baik saja. Kondisi kabut tebal. Oke teman-teman ya, ini jadi kondisi gunung pada saat belum ada asap teman-teman ya. Sebelum ada kebakaran ini kondisi gunung terlihat jelas teman-teman. Dia terlihat jelas, tidak ada asap sama sekali teman-teman ya. Tuh masih kelihatan jelas pohon-pohonnya, gunungnya teman-teman. Tetapi setelah ada kebakaran tuh kondisinya parah, kabut asapnya teman-teman ya. Seperti ini kondisi asap. Ini berbahaya. Penyakit ISPA, saluran pernapasan mengintai keluarga Anda. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Samarinda, harap jika keluar kemana-mana memakai masker ya. Ini sangat tidak baik guys, sama ini sekali. Jalan Surenata teman-teman yang di Samarinda ya, kabutnya tebal banget ini. Kita lihat di daerah sana, pandangan minim ya teman-teman ya. Ini semakin parah dari ujung sana. Dari ujung sana asap tebal, kabut asap teman-teman ya. Ini sangat mengganggu sekali. Sempat sesak nih, bau seperti plastik terbakar teman-teman ya. Ini himbauan untuk memakai masker selalu teman-teman jika keluar rumah teman-teman ya. Ini musim panas, jadi jika bara bakar sampah sedikit langsung terbakar. Kemarin di TPA Gunung Pinang terbakar teman-temannya, sehingga menimbulkan asap yang sangat tebal sekali. Asapnya sampai ke sini ya teman-temannya tuh, terlihat agak tebal dan bau seperti bau kebakar, bau plastik terbakar asapnya. Ini kurang bagus nih buat pernapasan. Semua harus tutup pintu ya teman-temannya, tutup pintu, pastiin dalam rumah udaranya segar, nyalakan air keran supaya ada oksigen, dan jauhi dari anak-anak, nggak jangan boleh keluar juga.